Jadi guys, hari ini kita mau nge-review tas Charles & Keith Selempang. Ini dia, cakep banget kan? Dia ada 3 warna, dilengkapi dengan box dust bag invoice. Ini dia tasnya. Talinya itu bisa diatur, bisa dipanjang pendekin tuh, seperti itu guys. Ini tuh kualitasnya platinum like ori, bahan kulit halus, rapi banget jahitannya kan tuh. Bagian dalamnya itu seperti ini, kita buka, diputar aja. Bagian dalamnya itu bahannya bahan kulit ya guys tuh, cakep kan? Hey guys, hari ini kita mau nge-review tas Chanel model terbaru. Ini dia tasnya, dia dilengkapi dengan box, dust bag, tali panjang, dan ada invoice beserta shellnya juga. Ini dia tasnya, ini tuh kualitasnya platinum like ori, bahan kulit halus, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini guys, di tengahnya ada zipper, tuh cakep banget. Bahan dalamnya ini bahan kain dan dia juga udah ada nomor serinya di bagian sini. Jadi guys, hari ini kita mau nge-review tas Chanel mini. Ini dia dilengkapi dengan box, dust bag, dan ada invoice-nya. Ini dia tasnya guys, ini tuh mini banget, bahan kulit taiga kayak gini, kualitasnya grade AAA, bagian dalamnya itu kayak gini, tuh. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can never... Jadi guys, hari ini kita mau nge-review tas Chanel mini. Ini dia dilengkapi dengan box, dust bag, dan ada invoice-nya. Ini dia tasnya guys, ini tuh mini banget, bahan kulit taiga kayak gini, kualitasnya grade AAA, bagian dalamnya itu kayak gini. Tuh, bahannya bahan kain ya. Guys, hari ini kita mau nge-review tas LV. Ini dia dilengkapi dengan box, dust bag, tali panjang, dan ada invoice beserta gantungannya. Jadi ini dia tasnya, ini tuh kualitasnya platinum like ori, bahan kulit waterproof, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini guys, jadi dia ada mini pouchnya kayak gini tuh. Bahan dalamnya ini bahan kain dan dia juga udah ada nomor seri di bagian sini. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no... Guys, hari ini kita mau nge-review tas LV model terbaru. Ini dia dilengkapi dengan paper bag, dust bag, tali panjang, dan ada gantungannya cantik kayak gini.
Ini dia tasnya, ini tuh best seller banget ya guys. Kualitasnya platinum like ori, bahan kulit waterproof. Bagian dalamnya itu kayak gini. Dia ada beberapa ruang di tengahnya dan zipper. Bahan dalamnya ini bahan kain blue drew. Dan dia juga udah ada nomor serinya di bagian sini. Hari ini kita mau nge-review tas LV, ini dia. Dia dilengkapi dengan box, dust bag, tali panjang, pewangi, beserta invoice-nya. Dan ini dia tasnya, ini tuh kualitasnya platinum like ori, bahan kulit waterproof, mix sama kulit halus, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini guys, bahannya mix ya, kain blue drew beserta kulit. Jadi guys, hari ini kita mau nge-review tas Balenciaga. Ini dia dilengkapi dengan box, dust bag, tali panjang, ada mini pouch beserta kacanya juga. Jadi ini dia tasnya. Ini tuh kualitasnya platinum like ori, bahan kulit kroko, bagus banget ya guys. Bagian dalamnya itu kayak gini. Bahan dalamnya ini bahan kain dan dia juga udah ada nomor serinya di bagian sini. Thank you.